asal satu tingkat yang melibatkan menara jam ini, dan biasanya setiap soalan yang muncul adalah setiap kali kita melihat menara jam ini daripada bawah adalah berapa tinggi menara ini dan berapa besar sebenarnya jam yang diletakkan yang kita boleh nampak daripada bahagian bawah setiap kali kita melintasi bangunan ini. Dan ini adalah bahagian dalam menara jam tersebut. Bahagian utama menara jam ataupun jam giant tersebut. Ini di belakang saya kita boleh melihat bagaimana pengiraan jumlah hari dan juga tahunan yang mana melibatkan perkiraan dalam bulan Islam dan juga bulan dalam kalender Masihi. Jadi secara detail ditunjukkan di sini pergerakan bulan dan pergerakan matahari sehinggalah bagaimana tempoh satu tahun itu diperolehi. Subhanallah, sangat menakjubkan. Dan bergerak menuju ke tingkat satu, dan itulah dia planet-planet yang terdapat yang di bahagian atas. Terlihat perbezaannya matahari yang sangat besar diikuti dengan planet-planet lain termasuklah bumi. Kita berada di tingkat satu sekarang. Sekejap lagi ataupun sekarang ini kita akan keluar ke bahagian deck tinjauan ataupun deck pemerhatian, yang mana kita berada di antara tingkat-tingkat yang tinggi di sini. Itu dia pemandangan sekitar Kota Mekah Al-Mukarramah. Di tingkat berapa ni Muaz? Tingkat berapa ni? Kita senang cuba mendapatkan jawapan. Tingkat berapa ni, Kak? Tingkat berapa ni? Allahu a'lam bisawab. Itulah tinggilah Muaz. Thank you Muaz, sangat-sangat membantu. Dan itu dia menara jam di atas sana. Sama seperti model yang saya tunjukkan di dalam bangunan di tingkat satu tadi. Saiznya yang sebenar dengan emas-emas tulen yang diletakkan di situ. Dan beratnya sekali lagi adalah 6,000 kilogram. Saya tak fikir anda semua mahu mikir tentang beratnya. Tapi terlebih tengok keadaan sekitar di Mekah ramai ini dari tingkat yang tinggi di Menara Jam ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh nampak Kaabah dari sebelah sini, tetapi kita akan pergi ke sebelah yang satu lagi Menara Jam ini untuk kita, insyaAllah kita akan dapat melihat Kaabah. Ini jam ini telah pun dibuka LED-nya dan kita boleh nampak warnanya telah pun bertukar menjadi kehijauan seperti yang kita boleh lihat dari kejauhan apabila malam menjelma.
suasana ataupun pemandangan kota Kaabah dari tingkat atas Clock Tower pada malam hari. Sangat menakjubkan. Kita ke Mekah Al-Mukarramah. Dan ini kita boleh melihat semua tempat yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah ini dari Clock Tower. Dengan waktu ini rakan-rakan media mengambil gambar dalam pelbagai posisi, dalam pelbagai keadaan dengan bantuan rakan-rakan yang lain, dengan bantuan lampu dan juga macam-macam lagi. Dengan alat di belakang ni kita boleh mengambil gambar, selfie dan mengemailkannya kepada diri sendiri sebagai kenang-kenangan. Perbincangan lanjut sedang pun dijalankan oleh tim tamu haji. Itu dia, mereka sangat gembira. Adakah anda semua gembira? Dan di ruangan ini nampaknya geng-geng yang sedang melayan perasaan. Syahdu sedih. Dan pelbagai perasaan yang sukar untuk dimengertikan, terutama untuk wanita ini, Zeko. Alhamdulillah. Dan begitulah dia, layanan perasaan lah pun dilakukan oleh rakan-rakan kita. Manakala di bahagian sini pula adalah temu ramah yang sedang dilakukan bersama dengan Cik Muhammad Hazari, satu-satunya rakyat Malaysia yang bekerja di Clock Tower ini, yang telah bertugas di Kota Mekah Al-Mukarramah untuk tempoh 5 tahun. Dan kita akhiri visual kita dengan Clock Tower yang kehijauan di atas sana. Assalamualaikum, bye-bye.